Mau tahu keseruannya? Yuk ikut kita. Gimana anak kecil, udah pada siap belum? Duduk. Kita pakai produk dalam negeri. Bagaimana kalau ada produk yang lebih murah dan lebih bagus dari luar negeri? Apa suka menggunakan produk dalam negeri? Apa saja dan asalnya dari mana? Tangan yang dialami industri kita, Pak. Bagaimana dengan produk impor yang banyak masuk ke dalam Indonesia? Apakah kita harus Ya, tentunya kepada anak-anak Indonesia untuk terus rajin belajar, rajin membaca, rajin berolahraga. Dengan belajar, olahraga, membaca, selain menambah pengetahuan, juga fisiknya harus kuat. Lapangan sepak bola waktu itu masih banyak, lapangan basket masih banyak. Nah, kemudian jadi pulang pergi kita senang karena jalannya bisa kita lama-lamain. Jadi ke sekolahnya lebih banyak di lapangan daripada di kelas pada waktu olahraga. Terus dulu ada yang seru juga. Kalau ada pertandingan tinju, ada yang pernah nonton tinju enggak? Cowok-cowok ya. Ada yang kenal Muhammad Ali? Tahu. Tahu enggak Muhammad Ali? Tahu. Jadi dulu kalau ada pertandingan Muhammad Ali, sekolah libur, pergi satu kelas nonton sama gurunya. Nah, jadi seru kan?